Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan paket. Apa isinya? Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel Helen Batin agar mau tahu informasi video terbaru. Oke, langsung saja. Di sini ada pemberitahuan. Wajib video unboxing, tidak terima komplain apapun tanpa video unboxing. Rekam video dengan jelas mulai dari sebelum paket dibuka sampai selesai. Tidak terima video yang direkam setelah paket dibuka atau dibungkus ulang. Tidak terima video yang terputus-putus atau hasil editan. Rujal, please handle with care. Nah ini, kita buka dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian membeli paket yang ada tulisan seperti ini, wajib menyertakan video kalau misalnya ada komplain. Oke, kita buka saja. Oke, kita lihat ini sudah terbuka. Kita buka dulu apa isinya. Nah, ini isinya. Jadi ini adalah karena Gojuduk Stylus Pen untuk tab atau iPad. Coba kita buka dulu, di mana bukanya? Oh sini bukanya. Sebentar, agak susah ya. Sebentar. Agak susah nih, karena tidak menggunakan. Nah, begini aja ya. Nah. Nah, isinya ini apa nih? Oh, ini untuk wadahnya, kantongnya, dompet lah. Ini user manualnya, iPad Active Capacity Pen. Ini isinya nih. Ini semacam ini support beberapa ini. Nanti untuk linknya akan diletakkan di deskripsi ya. Go to setting Apple Pencil, turn off the Apple Pencil. Pastikan posisi mati ini ya. Oke, kita dapat apa saja. Ini charger kayak biasa. Chargernya apa nih? Model Type C ya. Kemudian ini ada apa nih? Ujungnya ini penanya. Nah ini penanya. Gojuduk. Mungkin ini cadangannya untuk ini ya. Yang ini tadi. Oke, kita langsung coba saja di apa ya, iPad ya. Oke, kita stopan dulu. Baik, ini sudah ada iPad-nya. Kita coba kalau menurut pemberitahuan tadi, setting kemudian mana tadi? Nah, Apple Pencil diklik. Ini harus posisinya
Nah ini, only draw with Apple Pencil itu dimatikan. Kita langsung saja cek, kita buka aplikasi GoodNotes. Coba, mana penanya? Ini penanya. Apakah bisa di sini? Bentar ya. Oh ini harus dilapis berarti. Dia masih nggak mau dia. Apa harus dibuka dulu ini? Coba lihat ntar. Oke, ternyata harus posisi on dulu ya guys. Jadi dipencet dulu ujung ini sampai lampu indikatornya nyala. Coba kita cek sini. Dia sensitif ini. Nah, klik itu aja. Sini ya. Nah, bisa nih. Nah, oke. Okay. Hilang batin channel. Oke. Okay. Berhasil. Worth it ini. Harga kisaran 300 ribuan. Oke, okay, sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.